السلام <سؤال> عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعد. قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تتقون إلا وأنتم مسلمون كمسلمين جاء أبو صلى الله عليه وسلم بسرير رأيه وقال حسنًا يقرأ في الله سبحانه وتعالى الحمد لله ذات كتاب الشكر لبدأ الله سبحانه وتعالى بدأ

orang maka kita masuk pada pembahasan -um 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 -um. yang adalah mengkufurkan yang kepada Allah dan sebelum meninggal. Allah subhanahu wa ta'ala falam yu'addi zakatahu kemudian dia tidak menunaikan zakatnya musila lahu yawmal qiyamati shuja'an aqra maka harta itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musila ya akan dibentuk atau dirubah di hari akhir dengan Shuja'a aqra' Ia ular, ular yang berkepala botak. Dengan ada dua tanda hitam. Lahu zabitana zabibatani. Yutawakuhu yawmal qiyamah. Di mana ular itu akan, ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melilit Ya, ular itu akan melilit tubuh pemilik harta itu. Summa ya'khudhu bilih yani shidqaihi. Kemudian setelah ular berkepala botak itu melilit tubuh yang punya harta lalu ular itu mematok rahang pemilik harta itu. Ya, dililit dengan lilitan yang sangat kuat lalu dipatok rahangnya. Ya, rahang orang itu yang punya harta itu. Sumayakul. lalu ular itu akan berkata, "Ana maluka, ana kanzuka." Saya adalah hartamu saya tanduk. Ya, didatangkan binatang yang bertanduk dan yang tidak bertanduk. Lalu binatang yang tidak bertanduk ini menanduk yang bertanduk. Ya, itu hadis sahih riwayat ya ee, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir ayat terakhir pada surah An-Naba. Maka binatang yang dulu di dunia ditanduk maka dia balas kepada binatang yang pernah menanduk dia setelah selesai semua binatang itu menjadi debu ya semua binatang itu dirubah oleh Allah dihancurkan oleh Allah dalam waktu sekejap semua menjadi debu maka orang kafir yang melihat kejadian itu mereka berkata andai aku jadi jadi tanah. Ya. Ini tafsir surah ayat terakhir pada surah An-Naba. Andai aku jadi tanah. Kalau orang udah jadi tanah udah selesai, nggak ada azab. Ya. Nah, jadi binatang di hari akhir akan dirubah oleh Allah menjadi saksi tentang ya amalan-amalan manusia waktu di dunia. الله سبحانه وتعالى برفير من القرآن سورة علي إمران سورة كتيرا سراتوس ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولا يحسبن jangan sekali-kali mengira. Siapa? Alladzina Orang yabakhalun. Orang-orang yang bakhil. Orang-orang yang pelit. Bima atahumullahu min Terhadap apa-apa yang Allah berikan kepada mereka. Dilebihkan antara satu dengan yang lainnya. Karena dalam urusan Harta ini Allah kasih ya, kepada siapa saja yang dicintai dan yang tidak dicintai, dikasih oleh Allah. Semuanya ya. jadi, dalam urusan harta, dalam urusan dunia, orang kafir dikasih oleh Allah, pelaku syirik dikasih oleh Allah, orang bertakwa dikasih oleh Allah. Bahkan, kadang-kadang bapak ibu, ada orang kafir lebih banyak hartanya dari orang Islam ya. Ada pelaku syirik, pelaku maksiat lebih kaya daripada orang bertakwa. Kenapa? Allah taala memberikan harta, memberikan dunia kepada siapa yang dicintai dan yang tidak dicintai. Ya, tetapi agama iman dikasih oleh Allah hanya kepada orang-orang yang dia cintai. Orang yang tidak dicintai oleh Allah tidak dikasihi iman oleh Allah. Maka disebutkan yahdi mayyasha wa yudhillu man yasha. Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendaki oleh Allah. Insyaallah kita yang ada di tempat ini termasuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita istiqamah di atas hidayah. Nah, ada orang-orang yang orang-orang kafir atau orang Islam ya dianugerahi harta lebih oleh Allah tetapi mereka bakhil mereka pelit kata Allah jangan sekali-kali mereka mengira bahwa pelit itu baik bagi mereka bal huwa tetapi sifat pelit itu adalah sesuatu yang buruk terhadap mereka. Sayutawakuna ma bakhilu bihi qiyamah. Maka harta yang enggan dia keluarkan. Baik dalam bentuk zakat. Termasuk dalam bentuk sedekah. Dia tidak mau keluarkan karena bakhil, karena pelit harta itu akan dikalungkan di lehernya nanti di hari akhir. Ya, di harta itu akan dikalungkan di leher orang-orang yang pelit itu. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Sallam di antara hal yang merusak, yakni pelit yang diikuti ya pelit yang diikuti. Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau tadi yang pertama, harta yang tidak dizakati itu dirubah oleh Allah. Nah yang kedua ini, harta itu sama sekali tidak dirubah oleh Allah dia datang dengan wujud hartanya. Ya, harta itu datang dengan wujud apa yang dulu dia milik waktu hidup di dunia. Jika ada orang yang memiliki emas, perak, tidak dikeluarkan zakatnya, maka ya khuan, emas merak, onta, atau hal-hal yang wajib dikeluarkan zakatnya akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bergerombol. Ya, bergerombol datang rame-rame, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Surah At-Taubah Surah ke-9 ayat 34 sampai dengan 35. Saya ulangi. Yang pertama tadi harta yang tidak dikeluarkan zakatnya itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ular, ular berbisa. Lalu melilit badannya dan mematok rahang pemilik harta itu. Nah, yang kedua nih Orang yang tidak mengeluarkan zakatnya Maka harta itu akan didatangkan oleh Allah Dengan wujud harta yang semisal Waktu mereka miliki di dunia Kalau dia punya emas Yang sampai kepada nisab 85 gram Tidak dikeluarkan zakatnya Emas itu akan didatangkan kepadanya Kemudian orang punya ontel Tidak dikeluarkan punya e, sapi dan seterusnya Maka akan didatangkan oleh Allah kepada pemilik harta itu secara rami-rami, secara bergerombol. Allah berfirman pada surah At-Taubah 34 sampai dengan, 35. naya keni zonat wal fihub bata, walayum fi sabilillah. walayum fihub dan orang-orang yang menyimpan emas serta perak wala yunfiqunaha tapi tidak diinfakkan fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala fabashshiruhum bi'adzabin alim berikan kabar azab kepada mereka makanya para sahabat saat yang sama mereka semangat berbisnis ya walaupun banyak juga sahabat yang ya bahkan ditawarin apa saja oleh Rasulullah nggak mau karena takut waktu mereka berkurang dengan Rasulullah Sallallahu ya, Sallam sahabat Rabi'ah bin Kaab ya, disuruh minta oleh Rasul minta apa saja mau didoakan dikasih oleh Rasulullah SAW. Ya, tapi beliau tidak minta apa-apa. Yang beliau minta adalah bisa menemani, menemani Nabi di surga. Disuruh nikah oleh Rasulullah, nggak mau. Ya, disuruh nikah oleh Nabi, nggak mau, Pak. Mau ditanggung sama Nabi itu karena dia miskin, Rabi'ah bin Ka'ab, nggak mau dia nikah. Ya, kenapa? Kalau saya nikah, kata dia, nanti waktu saya berkurang dengan engkau ya Rasul. Subhanallah. Ya. Tapi banyak sahabat yang ya, pengusaha, pebisnis. Nah di antaranya adalah Abu Talha. Sahabat Abu Talha. Ketika firman Allah turun. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal wal maghrib. Eh mohon mohon maaf. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra sampai kapanpun kalian tidak akan memperoleh kebaik kebajikan. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kalian menginfakkan apa-apa yang paling kalian cintai. Nah, ketika ayat ini turun, Bapak Ibu, diketahui oleh sahabat Abu Talha radhiyallahu anhu, termasuk sahabat kaya nih Abu Talha, tapi senang bergaul dengan orang-orang miskin. Kata dia, kalau kalian mau nyari saya, temui saya di tengah orang-orang miskin. Sahabat kaya. Ketika firman Allah turun, lan thanalul birra tatunfiqu mimma tuhibbun Sampai kapanpun kalian tidak akan memperoleh kebajikan sehingga kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Begitu ayat ini turun, sahabat Abu Thalah jumpa kepada Nabi. Ya Rasul, saya dengar ada ayat turun tentang orang tidak akan memperoleh kebajikan sampai dia menginfakkan apa yang dicintai. Iya kata Nabi. Saya kata dia ada kebun kurma. Ya, ada kebun kurma dekat dengan Masjid Nabawi. Ya, dan di situ ada sumber air yang apa namanya? Ada kehidupan orang senang di situ. Ya, dan kebun kurma ini paling bagus, paling saya cintai. Ya, paling menghasilkan. Kalau memang seperti itu Rasul, saya serahkan kebun kurma ini untuk kemudian engkau bagi kepada siapa saja yang kau inginkan. Oleh Rasulullah Sallallahu SAW, saya ambil, lalu engkau serahkan lagi kepada keluarga-keluarga dekatmu. Sehingga ayat ini oleh Imam An-Nawawi dimasukkan pada bab dalam kitab Briyatul Salihin, anjuran bersedekah kepada keluarga keluarga dekat, ya anjuran bersedekah berinfak kepada keluarga keluarga dekat. Jangan sampai ada terkesan baik kepada orang lain, tapi kepada keluarga sendiri mohon maaf agak pelit, ya jadi diterima oleh Nabi nih, tapi dikembalikan lagi silahkan engkau bagi kepada uh, keluarga. Nah kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang punya emas punya simpanan. Ya punya perak tapi tidak dinafkahkan di jalan Allah. Berikan kabar berupa azab kepada mereka. Yauma yuhma 'alayha fi nar jahannam, fatkuwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum, fadhuqu ma kuntum taknizun. Ingatlah Pada hari kata Allah Subhanahu wa taala ketika emas dan perak itu yuhma fi nar jahannam di dicelup ke api neraka ya dicelupkan ke api neraka emas dan perak itu dicelupkan ke api neraka. Dalam satu hadis, Pak Bu, disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Ada orang paling kaya di dunia kata Nabi. Yuta qiyamati ada orang didatangkan di hari akhir dia ini adalah an'umin. Orang yang paling kaya di dunia. Orang paling bahagia di dunia. Tidak ada yang lebih hebat dari dia. Dari segi penguasa, dia penguasa paling tinggi. Dari segi kekayaan, dia orang yang paling kaya di dunia. Kemudian. Fayusbahu finnari sabagah. Fayusbahu finnari dia dicelupkan ke neraka. Sekali celupan. Belum masuk neraka, Pak. Baru dicelup, ditarik lagi, Pak. Bu. Ya, dicelup, ditarik. Lalu ditanya. Ya benar Adam. Wahai anak Adam. Apakah engkau mendapatkan kebaikan? Apakah engkau merasakan kenikmatan? Apa jawab dia Bapak Ibu? La. Wallahi la ya rab. Demi Allah, tidak wahai Allah. Sekali celup di neraka membuat dia lupa kenikmatan yang pernah dia rasakan di dunia. Ya. Padahal sekali lagi dia orang paling kaya, paling hebat di dunia. Begitu dicelupkan ke neraka, satu kali celupan membuat dia apa kenikmatan yang pernah dia rasakan di dunia. Nah, sama emas itu dicelupkan ke neraka. Sebelum kita masuk ke sini, saya ingin menyambung hadis tadi: ada orang di dunia, dia paling menderita. Di dunia paling miskin pokoknya ini orang nih, ada orang menderita, dia paling menderita lagi, tidak ada lagi yang lebih menderita dari dia, tidak ada yang lebih miskin dari dia, ini orang nih. Lalu dia didatangkan di hari akhir, Fayus bagu fil jannati sabara. dia dicelupkan ke dalam surga satu kali celupan, dicelupkan, ditarik lagi. Subhanallah. Lalu dia ditanya pak bu. Ya benar Adam. Wahai anak Adam. Apakah engkau merasakan penderitaan? Apakah engkau merasakan penderitaan? Wallahi la ya Rab. Jawab dia. Demi Allah. Tidak ada penderitaan lagi ya Allah. Dia lupa penderitaan yang dulu dia rasakan di dunia. Dia lupa Ya kemiskinan yang pernah dia rasakan di dunia. Setelah merasakan sur surga. Padahal baru dicelup Pak. Di surga. Belum menikmati fasilitas surga. Mudah-mudahan kita semua masuk surga Bapak Ibu. Ibadallah. Mas. Yang tidak dikeluarkan zakatnya. Yuhma alaiha <-tuh> fi jahannam. Dicelupkan. Ya. Atau dipanaskan ke dalam neraka jahannam kemudian Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa disetrika ya emas itu kemudian ya semacam satrika lalu disetrika ke dahinya disetrika ke lambungnya disetrika ke punggungnya Kayak mana panasnya itu Pak? Yang disatrika itu dahinya. Yang disatrika itu lambungnya. Dan punggungnya. Lalu dikatakan. Hada ma kanaztum li anfusikum. Inilah. Harta yang dulu engkau simpan. Fadhuku ma kuntum teknizun. Rasakanlah karena engkau dulu menyimpan hartamu tidak engkau keluarkan. Subhanallah. Ya. Nah ibadah Allah. Jadi prinsipnya. Tidak ada larangannya orang Islam ini jadi orang kaya. Tidak ada. Sebagaimana nanti dalam sambungan pembahasan ini. Tetapi tidak boleh kita menggebu-gebu jadi orang kaya. Ya, pokoknya harus kaya. Pokoknya nggak boleh orang Islam seperti itu. Ya, dan tidak ada keharusan jadi orang kaya. Orang Islam kaya baik. Tapi kalau sudah kaya, ingat. Empat permintaan Nabi itu. Empat permintaan Nabi. Minta kaya itu nomor empat. Ya, minta kekayaan itu nomor empat, Pak. Yang pertama, minta hidayah. Minta ketakwaan. Lalu minta penjagaan diri terhadap hal yang diharamkan. Yang terakhir minta kaya kepada Allah. Rasulullah minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuka wal afafa wal -gina. Empat permohonan Nabi kepada Allah. Minta kaya nomor empat, Pak. Bu. Ya. Nomor empat. bercita-cita jadi orang kaya dengan harapan kita bisa seperti orang yang rajin sedekah bagus. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW gambarkan dalam satu hadis. Qasama dunya li arba'ati nafar kata Nabi. Dunia ini dibagi oleh Allah terhadap empat kelompok manusia. Kita ini di kelompok yang mana nih? sama dunia li arba'ati Allah bagi dunia kepada empat kelompok manusia. Yang pertama, rajulun ilman. Ada orang yang dikasih ilmu dan harta oleh Allah. Dengan ilmu dia berdakwah, dengan harta dia bersedekah. Ini orang sempurna nih. Ini orang Islam, orang beriman nih. Iya, dia seorang alim, pendakwah, baik dakwah dengan lisan, dengan tulisan, dan dia juga orang kaya. Iya, dia bersedekah. Apa kata Nabi? Ini merupakan a'la manazil. Kelompok tertinggi dari umat Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua, Rajulun ilman Ada orang yang dikarnai ilmu oleh Allah. Tapi tidak dikarnai harta. Dan dia minta kepada Allah. Dia bercita-cita. Ya Allah. Saya ingin jadi orang kaya. Ya Allah. Ya Kalau saya kaya. Saya ingin sedekah seperti dia. Ya Allah. Ya, dia semangat. Ya, dia minta kepada Allah dengan permintaan yang jujur, keinginan yang jujur, niat yang benar. Apa kata Nabi? Ajruhu sawaun Pahala keduanya sama. Ya, pahala keduanya sama. Meskipun dia belum bersedekah, tapi ada niat yang jujur, keinginan yang tulus. Kalau saya jadi orang kaya, saya ingin berinfak seperti dia. Saya ingin ya pahalanya sama kata Nabi. Tapi tidak ada tuntutan orang Islam harus jadi orang kaya. Iya, berniat jadi orang kaya iya. Iya. Nah, tetapi sebelum kaya, sebelum punya uang, sebelum punya emas, hidayah dulu minta kepada Allah. Takwa dulu minta kepada Allah. Penjagaan diri terhadap hal yang diharamkan yang diminta kepada Allah baru kekayaan. Nah, yang ketiga ada orang yang rajulun yang dikaruniai harta, tapi tidak dikaruniai ilmu oleh Allah. Ya, dia tidak ngerti hakikat harta. Ya. Akhirnya dia kaya, tidak ditunaikan zakatnya. Ini umatnya Muhammad. Dia mengira bahwa hartanya ini jerih payah dia. Dia pelit kepada orang. Berangkat haji pun tidak, umroh pun tidak. Ada orang seperti ini. Ya. Ada. Dia dikarni harta ilmu tidak. Dan ini seburuk-buruk manusia kata Rasulullah S.A.W Ya, aswa'un nas, seburuk-buruk manusia. Nah, yang keempat nih kata Rasulullah S.A.W ilmu tidak, harta juga tidak. Mohon maaf, miskin bodoh. Ya, mohon maaf udah bodoh, miskin. Tapi pelaga kayak orang kaya, ya gayanya kayak orang kaya, gaya ngomong kayak orang kaya. Apa cita-citanya? Andai saya kaya, saya ingin seperti yang nomor tiga tadi itu. Dia enak keliling kemana-mana, dia enak, ya sesuai keinginan dia, berzina dan seterusnya dan seterusnya. Apa kata Rasulullah? Ya dosa keduanya sama padahal dia belum berzina. Iya, dia belum minum khamer. Dia belum berjudi, tapi ada keinginan jadi orang kaya untuk berjudi, ada keinginan jadi orang kaya untuk minum khamer. ya, untuk berzina. Dosanya sama kata Rasulullah sallallahu nah, alaihi wasallam. kita ini kalau bukan yang pertama yang kedua. Ya. Jadi orang ini harus ngerti betul tentang harta itu. Iya, harus ngerti betul tentang hakikat harta. Kalau tidak, harta itu akan datang dalam wujud emas dalam wujud, iya perak dan seterusnya, lalu dipanaskan ke neraka, disatrika dahinya, disatrika lambung dan punggungnya. Dikatakan kepadanya, inilah hartamu. Ibadallah dalam hadis yang panjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Siapa saja ma'min sahibi dhahabin Siapa saja yang dikaruniai emas oleh Allah wala fiddatin atau perak La yu'addi minha haqqaha. Tapi tidak ditunaikan haknya. yakni zakatnya atau infaknya illa idza kana yaumul qiyamati suffihat lahu safahihun min nar kecuali ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya emas dan perak itu akan dibuat seperti lempengan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian dipanaskan ke neraka. Ya, lalu di disetrika ke perut dahi ya ke punggungnya. Setiap kali setrika itu dinginnya berkurang, mulai adem, direndam lagi ke neraka, ya, dicelupkan lagi ke neraka. Ya. Kemudian jamah Allah subhanallah, lalu Rasulullah ditanya tuh, wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan pemilik onta? Iya kata Nabi, bukan hanya pemilik emas yang punya onta juga, iya, kalau dia tidak menunaikan iya zakatnya atau keharusannya, maka onta itu akan datang. Kepadanya di hari akhir Lalu Menginjak-injak pemiliknya Ya Lalu menginjak Injak pemiliknya Jadi nanti ada Sekelompok, segerombolan binatang Nanti di hari akhir Yang didatangkan kepada Pemilik-pemilik uh, Harta itu Ikhwani Wabarakatuh Bagaimana dengan pemilik Sapi dan kambing, iya. Begitu juga kata Nabi. Dengan pemilik sapi dan kambing yang tidak menunaikan zakatnya, iya, maka, iya, sapi dan kambing itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iya, dengan jumlah yang banyak, iya, lalu menginjak, iya, menginjak pemilik sapi atau e, kambing, ya kalau itu kambing bertanduk akan menanduk e, pemiliknya sampai ya patah tanduk e, binatang atau kambing itu. Ya kuani, rahmati Allah subhanahu dan itu berlaku kepadanya sehari itu ya siksaan itu dia disatrika dengan eh, yang tadi dicelupkan ke neraka dia ditanduk diinjak-injak itu seharinya kata Nabi sebanding dengan 50.000 tahun sangat menderita ya jadi mereka disiksa seperti gambaran yang tadi kita sebutkan itu itu berlangsung dalam seharinya sama dengan lima puluh ribu tahun. Ya, sangat lama sekali mereka menderita. Lima puluh ribu tahun ya. itu perasaan mereka yang sangat lama, tapi orang beriman di hari akhir di Padang Mahsyar itu masih lebih lama sholat Subuh dua rakaat. Subhanallah. Itu orang beriman ya. atau dalam riwayat yang lain masih lebih lama salat zuhur. Setelah subuh panjang-panjangnya 10 menit lah, 15 menit. Kalau subuh Jumat As-Sajadah dan surah Al-Insan. Ya, ya, lama-lama 20 menit lah. Ya. jadi sangat cepat sekali orang beriman di padang masyar untuk kemudian masuk masuk surga. Beda dengan ya orang Islam tapi pelaku maksiat yang punya harta tidak menunaikan zakatnya mereka menderita itu ya mereka menderita seharinya sama dengan 50 ribu tahun hal ini berdasarkan pada firman Allah surah Al Ma'arij ya ayat keempat atau kelima Allah berfirman fi kana miqdaruhu 50000 alfasanah fasbir sabaran jamila. ya di dalam satu harinya itu itu sebanding dengan 50.000 tahun diinjak-injak ya ditandu sama kambing tadi itu ya disetrika makanya saudara bapak ibu Ya, kalau Bapak punya uang simpanan senilai 85 gram emas dan ini tidak terikat dengan Ramadan. Ya, zakat harta ini tidak terikat dengan Ramadan. Ya, kalau kita dulu nyimpan di bulan Zulqa'dah, ketemu Zulqa'dah tahun ini ada senilai 85 gram emas keluarkan. Ya, wajib kita keluarkan. Kalau tidak dan ini berlaku setiap tahun. Ya. Jadi berani nyimpan, ya, harus ditunaikan e, zakatnya. Ikhwani, cahaya merahmati Allah SWT. Yang kedua, orang Islam tapi maksiat. Apa maksiatnya? Maksiatnya adalah sombong. Ya, sombong. Sombong merupakan dosa besar. Ya yang ada di dalam syariat Islam. Dan terhadap pelaku sombong ini Allah sangat murka. Karena sombong ini atau al-kibr merupakan rida Allah, merupakan selimutnya Allah. Tidak boleh kita pakai selimutnya Allah SWT. wa taala. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih. Ya. Sudah azan, Pak. Ya, kita lanjutkan, Mbak Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله <applause> الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا وتدلوا أكيموا صفوفكم درستاً لربطكم صفنا الله أكبر. <applause> الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه: أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وترا وكان امر الله مفعولا الله اكبر سمع الله لمن حمدا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله لا يستطيعون لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر نعم. السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي ولا رسول بعده إخواني جماعة ين رحمة الله سبحانه وتعالى كتاب Lanjutkan kajian kita keadaan kaum muslimin yang kedua karena bermaksiat kepada Allah di hari akhir yakni orang-orang sombong bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memperlakukan mereka Nabi bersabda dalam hadis yang sahih diratkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Amr bin Shu'aib قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الظل من كل مكان أورانغ أورانغ صومبونغ yomul qiyamah akan dikumpulkan pada hari akhir amsal seperti semut ya jadi mereka nanti orang-orang sombong itu di padang mahsyar terlihat seperti semut ya semut itu diinjak begitu ya beberapa rijal tetapi bermuka manusia ya dibentuk seperti semut oleh Allah Subhanahu wa taala tapi muka mereka muka manusia nauzubillah minzalik yaghshahu <yuguhumu> dhullu min kulli makan mereka terhina Dan orang-orang pun menghinakan mereka dari segala penjuru. Orang-orang menghina. Bahkan mereka ketika disyarah hadis ini, mereka terinjak tanpa sadar. Orang-orang yang nginjak itu tanpa sadar bahwa ada yang sedang mereka injak. Iya. Sangat terhina sekali karena dulu mereka di dunia ya, suka meninggikan diri, suka menganggap hebat. Orang sombong itu kan bisa dengan ibadah, lalu merendahkan pelaku dosa, bisa sombong dengan ilmu lalu merendahkan mohon maaf orang-orang jahil bisa dengan nasab dengan keturunan maka merendahkan nasab orang lain semakin banyak ilmu kita semakin takut kepada Allah semakin banyak ibadah kita semakin berharap agar orang yang belum ibadah ini dapat hidayah bukan kemudian sombong di hadapan pelaku maksiat. Makanya kalau kita lihat itu dalam surah al-kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Saya kita ini tidak akan pernah menyembah apa yang disembah oleh orang kafir. Nah, fil di situ Allah menggunakan film mudhari. Sampai kapanpun kita akan terus di atas hidayah. Kita sudah Islam. Jangan pernah berubah. Dan itu harus kita apa namanya, harus kita sampaikan. Paling tidak setiap qabliyah subuh. Kan kita qabliyah subuh dua rakaat. Rakaat pertama al-kafirun. Sekarang besok seterusnya kita harus berada di atas keislaman kita. Wala antum abidu nama dan kalian tidak menyembah apa yang kami sembah. Nah di sini Allah menggunakan dalam istilah orang pondok itu abidun itu isim fa'il. Kalau kita fi'il mudhari, sampai kapanpun jangan pernah keluar dari Islam. Di atas ketaatan terus kita itu. Tapi orang kafir, kenapa Allah menggunakan isim fa'il? Artinya orang kafir itu diharap agar dia masuk Islam. Ada harapan. Pelaku maksiat itu ada harapan mereka bertaubat. Dari siapa? Ya dari kita, dari doa kita. Tapi kita mudah-mudahan yang mudah-mudahan yang sering beribadah ini mudah-mudahan jangan pernah kondor maka sebanyak apapun ibadah kita jangan sombong ya jangan merasa hebat jangan merasa tinggi disebutkan juga dalam hadis yang diratkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim Nabi bersabda Akhnas min Nama yang paling buruk di hari akhir adalah nama nama dulu waktu di dunia menggambarkan nama kesombongan. Ya, Nama kesombongan, nama yang menganggap diri hebat, maka di hari akhir mereka akan dipanggil dengan panggilan yang rendah. Allah SWT, orang sombong ini tampak gaya bicaranya, Pak. Gaya bicara kepada orang suka meninggikan diri. Dan orang-orang seperti ini, itu tidak disiapkan tempat kenikmatan bagi mereka di hari akhir. Makanya kata Allah subhanahu wa ta'ala, dalam salah satu firmannya,

kenikmatan hari akhir. Najaluha yang kami siapkan, yang kami berikan kepada siapa? Lilladina terhadap orang-orang yang la yuriduna uluan fil ardi wala fasada. Terhadap orang-orang yang dulu waktu hidup di dunia tidak merasa hebat. Ya, tidak merasa berjasa. Tidak merasa kalau bukan karena saya, ya ini karena jasa saya. La yuriduna uluan fil ardi. Ya. Dia merasa dirinya orang biasa. Bukan orang hebat. Tapi kalau ada orang yang kelihatan dari gaya bicaranya, ya, itu karena saya. Bang ada yang hebat selain dia. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyiapkan kenikmatan bagi mereka di hari akhir. Ya, La yuriduna uluan fil ardi Mereka selalu berendah. Ya, selalu merasa biasa Tidak menganggap diri Paling berjasa Tidak menganggap diri tinggi Sama uh, dia Terhadap orang lain Walaupun orang menganggap bahwa dia orang hebat Tapi tetap menganggap dirinya manusia biasa Orang sombong tidak. Bahkan jasanya nggak ada, tapi merasa berjasa. Ya. Nah, dalam surah Al-Qasas 83, Allah nggak siapkan kenikmatan di hari akhirat. Dan juga bukan orang yang dan apa suka menebar kerusakan. Khawani jamaah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah ya kita ini harus selalu merendahkan diri kita dalam arti menganggap biasa ya. Sombong itu erat dengan ujub bangga diri. ya Atau dalam bahasa yang lain ananiah. serba saya, serba saya. Ya, ijabun <si yang> nafs <tersingkannya> bangga terhadap diri. Ya, atau ta'jub. Tidak boleh kita ya, membanggakan diri kita. Ikhwani, jamar Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kalau bicara, harus tidak menampakkan kita ini orang hebat. Dan tadi sudah saya sampaikan, sombong bisa disebabkan karena ilmu, So, bukan karena ibadah, karena harta, karena kekuasaan, kekuasaan ya. Atau mungkin karena nasab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari sifat kesombongan. E, bisa juga karena pakaian. Ya, sombong itu karena pakaian. Makanya setelah pembahasan ini ya orang yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki ya itu akan dipandang oleh Allah di hari akhir sebagai lambang dari kesombongannya ya sebagai lambang dari ya menganggap diri ini hebat lebih jelasnya nanti kita bahas pada bab ada orang-orang di hari akhir nanti tidak dilihat oleh Allah. Tidak diajak bicara oleh Allah. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan mendatang, ya. Jadi, dua sudah kita bahas, insyaallah yang selanjutnya yang ketiga, keadaan manusia di padang mahsyar adalah keadaan yang ini sangat berat yakni dicuekin oleh Allah. Ya. Kata ulama, jangankan dicuakin oleh Allah. Kita dicuakin oleh manusia, sakit hati kita, Pak. Apalagi yang cuek kepada kita, tuh Pak. Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita sambung di pertemuan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada yang mau ditanya, disilahkan. Silahkan, Pak. kuani jemaah Allah subhanahu wa taala ya. cara perhitungan ada buku yang sudah ditulis oleh para ulama ya tentang apa namanya e, bahkan sudah ada juga aplikasi zakat ya soalnya sekarang sudah mudah ya e, apa namanya ada prinsipnya zakat ini selalu nisabnya itu ke apa emas ya ke emas yang berapa itu 85 ya ya tetapi beda nanti dengan pertanian ada pertanian yang langsung diguyur dari langit ada yang menggunakan mesin sendiri ya itu nanti berbeda ya eh uh, Ustadz Muhammad Abdul Tausikal sudah menulis buku ringan, buku kecil tentang panduan panduan zakat ya. Ya, silahkan dibeli saja. Ustaz guru kita Ustaz Yazid juga sudah punya buku itu ya. Tinggal kita beli saja. Bolehkah pemberian zakat ditunda dengan alasan diberikan saat pulang kampung kepada orang yang dituju? Zakat ini sama dengan sholat. Iya. Maka zakat tidak boleh dimajukan, tidak boleh dimundurkan. Sebagaimana sholat tidak boleh maju, tidak boleh mundur. Jadi karena waktu dan ukuran. Maka kalau dia dikeluarkan belum waktunya, maka tidak boleh. Ya, itu hitungannya infak. Ya, atau dimundurkan ya tidak boleh ya ini sebagaimana jelaskan oleh ya para ulama dan pertanyaan ini pernah ditanya kepada eh, uh, siapa namanya yang ahli fikih itu dan begitulah penjelasan para ulama bahwa zakat tidak boleh dimajukan dan tidak boleh diundur ya tidak boleh diundur tapi saya mau bagi di kampung ya dikirim dulu ke ke kampung, ya e, tidak dikirim dulu ke kampung biarkan orang yang kampung yang e, membagi intinya jawabannya tidak boleh dimajukan dan tidak boleh di, dimundurkan yang kedua bolehkah kita menyerahkan kepada penerima zakat agar zakat itu digunakan untuk modal usaha dirinya, ya misalkan untuk membeli kambing Selama dia mustahik zakat, ya, kalau dia mustahik zakat, boleh kita kasih seberapa pun, ya, terserah mau dia manfaatkan untuk untuk apa. Selama dia mustahik zakat. mustahik zakat mal itu kan delapan. Kalau zakat fitrah mustahiknya satu. Zakat fitri mustahiknya satu. Ya, ini orang-orang mis, miskin. Yang ngurus zakat fitri itu tidak layak mengambil beras itu ya tidak layak tiba-tiba dia punya uang ya mungkin zakatnya 10 juta dikasih apalagi itu keluarga usaha usahanya mati utangnya banyak dikasih double mus apa mustahiknya dua yang pertama dia udah jatuh miskin yang kedua dia termasuk orang yang ber, berhutang ya sisanya untuk bayar utangnya mungkin sisanya untuk kembali ber, berniaga ya itu e, boleh saja demikian yang lain silakan ya terima kasih ingin tanya ada satu pertanyaan saja Zat. Tadi di ayat Allah dikatakan, fi sanatin bima taudun ada homsin sanah ya. yeah. Jadi ada dua, satunya di akhir itu sama dengan 50 ribu tahun di dunia, ada juga yang lain 1.000 tahun di dunia. Yeah. Nah, ini penjelasan gimana Ustaz? Penjelasan antara 50.000 ribu tahun dan 1.000 tahun ini? Iya. Yeah. Itu pertanyaan pernah ditanya kepada Syailu Salehmin, rahimahullahu taala. Baru dua malam yang kemarin baru dua malam kemarin saya e, baca itu ya? Seolah-olah ada ta'arud seolah-olah ada pertentangan dalam surah Al-Hajj Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ya tentang satu hari sebanding dengan setahun. Ya satu hari sama dengan satu tahun. Surah Al-Hajj ayat empat puluh tujuh. Surah Al-Hajj ayat empat puluh tujuh. الله سبوت كان ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون المراكب وراء كافر تسراه الحشد ايات باتلوتو Mereka, orang-orang kafir, meminta agar azab mereka itu disegerakan. Sombongnya, orang kafir ya. ya, nantang. Bukan hanya orang kafir, tempur ada sekarang. Perempuan, dia nantang. Allah pengen masuk neraka ya. Nanti baca Yasin di neraka, katanya ada perempuan itu nantang ya. Westajiluna kabila adabi. Mereka minta kepada Nabi untuk disegerakan azab kepada mereka. Walayyukhlifallahu wa'dahu Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyalahi. Apa namanya? Janjinya. Wa inna yawman indana wa inda yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu

pada hari itu maka itu sebanding dengan satu harinya itu sebanding dengan seribu tahun sehingga makna ulama makna yang dimaksud dengan lima puluh ribu tahun itu kalau kita baca dalam tafsir Ibn Kathir itu maknanya banyak yang pertama proses naiknya malaikat Jibril ke langit ke arsh. ya itu bisa ditempuh Sehari sama dengan 50 ribu tahun Panjang dijelaskan Barulah makna 50 ribu tahun itu adalah padang mahsyar Ya, yakni padang mahsyar Adapun surah Al-Hajj Al 47 Yakni penderitaan di neraka Ya, Al-Azab yakni penderitaan di, di neraka Adapun yang 50 ribu tahun itu adalah di Padang Mahsyar, ya. 50 Surah al-Ma'arij, al-Ma'arij ayat keempat, ya. Jadi baca dalam tafsir e, Ibnu Katsir itu panjang tentang makna 50.000 tahun itu di proses naiknya malaikat dari langit ke bumi, ya. Itu sehari sama dengan perjalanan 50.000 tahun. Panjang lalu disebutkan e, satu hadis bahwa penderitaan mahsyar itu sebanding dengan 50 ribu tahun. Tapi bagi orang beriman, ya eh, di dalam hadis itu, itu masih lebih lama sholat subuh. ya Masih lebih lama sholat subuh. Ya, padahal harinya sama, Pak. Harinya sama. Hari, hari menunggunya sama. Menuju surga neraka itu sama. Tapi perasaan orang kafir itu sama dengan 50 ribu bagi orang beriman, proses sebentar masih lebih lama sholat subuh dua rakaat. cepat masuk surga. Padahal sama saja itu. Nah, begitu di hari akhir disiksa sehari sama dengan seribu di di, di neraka di azab sehari sama dengan seribu seribu tahun. Demikian. Ya. ya, yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. ya. Pertanyaan juga pernah disampaikan kepada kami bahwa setiap orang itu akan melewati neraka, ya akan melewati neraka. Itulah proses-proses melewati sirot itu, ya. Maka begitu tergelincir sudah selesai. Ya, tapi bagi orang beriman begitu melewati, nanti kita bahas bab sirot itu ya, bab sirot yang itu sangat amblas, sangat licin sekali, kecil, lebih tajam dari apa? E, pedang, ya dari pedang itu, ya maka kengerian karena ngelihat neraka. Maka setiap orang, semua manusia akan melewati yang namanya e, neraka, ya itu maknanya. Ya demikian. Maka yang selamat tentu ada yang berjalan seperti angin yang sangat kencang, ada yang seperti orang berlari, ada yang seperti orang merangkak hati-hati ya, tapi nggak jatuh ada yang jatuh Insyaallah kita tidak sampai jatuh mungkin ya mudah-mudahan yang lain cukup ya demikian kejadian kita Insyaallah kita sambung pekan bulan pertama mendatang mohon maaf Subhanallah alla ilaha